gini-gini loh. Iya kan ombak itu, kita melintasi ombak. Ibu yang mau yang asal bilang aja. Aduh. Sampai nyampe ini. Maaf ya Nora. Makan geprek bensu, dulu kita mau jalan-jalan ke mana nih? Ke Wancang. Naik teng-teng. Nanti kita lihat ya teng-teng itu seperti apa. Teng-teng itu jalannya tuh kayak kereta. Oh, teng-teng jalannya. Sumpah tadi aku pikir kayak kereta api tahu. Iya, ini kan pakai rel. Jadi sama ini jalan di jalan raya, jalan. Bunda Supra. Mana? Oh ini, mana ini? Nah itu lucu kan? Lucu banget. Nanti ya. Naik apa? Naik teng-teng namanya. Namanya taruh di mana nih? Taruh teng-teng di atas. Ini teng-teng di atas. Gak ada yang kosong. Gak ada yang kosong ya, Pol? Full semua. Di bawah aja. Gak ada yang kosong. Full. Tuh semua. Tadi yang kosong. Sini aja. Full. Penuh banyak orang tuh. Oh my god. Ini namanya naik. Emonyong lu. Jalan-jalan tanpa Zozi loh, Zozi kayak ada kerjaan ya. Jadi aku benar-benar bersama emak-emak yang bawa aku muter-muter. Karena Zozi dia banyak kerjaan yang masih tunda, jadi emak-emak yang membawa aku. Dalam jaga nama Wancai. Wancai mau ke Bunga Emas. Bunga Emas, kita sana jalan-jalan ya. Ini juga orangnya banyak banget. Ini imigrasi. Tuh, banyak banget orang ya. Tuh, imigrasi Wancai katanya kanyong. Di sini ada jembatan di bawah tuh. Jembatan tuh. Hong Kong. Ih, Hong Kong bagus banget. Ih, suka aku. Suka. Ini anak siapa? Tak tidur begini loh. Ih, lebih banget sih, merasa kayak lagi di air terjun. Wah, Hong Kong lebih. Ya, kita udah mau sampai tuh. Mana deh? Kayak Dubai ya, di belakangnya. Tuh. Belum sih, mulai jalannya keren sekali. Tuh, ini mau lihat apa? Mau lihat apa ini? Bunga emas sama mau naik apa perahu ya? Nanti pulangnya naik perahu. Naik perahu. Terus naik perahu. Ayo. Nah di sini kalau apa lampu merah itu aku berisik teng. Oh dibunyiin? Iya ada bunyinya. Oh jadi tuh ada yang jalan kaki tuh lari. Guys, ini kayak keren banget tau. Kalian tuh kayaknya kalau ke Hongkong kalian pasti juga seneng ya. Udaranya dingin, terus gimana ya kalau lihat juga bersih ya. Bersih banget tuh. Tuh, Endulita. Di sana kayak luar negeri loh. Keren. Udah, kita mau lagi kan. Ya, mak.
guys. Jadi di Hong Kong ini kita nggak bisa langkah jalan sembarangan ya Bunda ya. Jadi harus sesuai aturannya. Soalnya kamera ada di mana-mana. Jadi kalau kita makanya kita langgar aturannya bisa dihukum, ditenda, di denda berapa, Mak? 5.000 tuh kalau di Indonesia berapa rupiah ya? 10 juta. Lumayan loh itu 10 juta mau nyari segitu. Harus banting tulang dulu loh. Ya. Oke, itu keren banget. Oh, ini bunga emas. Ya, aku mau foto ya, tolong fotoin dong, Mak. Ya, ini aku mau ke sini nih. Ini namanya bunga emas. Oke ya, aku foto dulu. Ini kita udah sampai. Lagi di sungai. Bukan di sungai, apa namanya? Pantai. Kanau. Udah pencet kan, coba lihat. Oh iya benar. Oke. Okay. Ini yang pasti orang Indonesia kalau sini pasti sering foto di sini ya. Iya, Itu namanya kota apa itu? Kota Masurasi. Itu ada yang tinggal di situ enggak? Ada. Kantor sayang. Oh, kantor. Iya, kecil kantor. Nah, nanti kita naik perahu ke sana. Aku lewat laut. Enggak, lewat MTA cuma sekarang kita lewat sana nyebrang laut ke sana. Nanti kita muter, naik kereta bawah tanah gitu. Ya udah, yuk. Oke. Okay. Udah ya. Nanti airnya asin atau manis? Belum pernah nyicipin, Des. Kalau aku manis atau asin? Manis. Campur. kok campur, Bun? Itu keren banget tuh. Bisa naik gak sih itu? Ya campur. Tuh, yang kelihatan enggak yang bulat-bulat tuh? Nih, kelihatan enggak? Bagus juga sih di situ aja ya. Nah, kita foto-foto. Wuh, sih siap-siap ngedit kamu ya. Ini siapa yang kesini? Chan Wai apa? Wan Chai. Ya. Oh, itu ada bendera Hong Kong sama bendera China ya? China sama Hong Kong. China. Iya, benar. Oke. Ini gedung kalau di Indonesia ini gedung Bogor. Gedung Bogor. Kemerdekaan itu loh, gedung istana Bogor. Oh Bogor. Jagung itu jagung. Oh iya benar. Oke, kita aku mau foto dulu ya. Bunda Anyo, Umi Tasya, Bunda Supra tinggal di rumah atau apartemen sih kalau di sini? Apartemen. Kalau yang ditinggal itu berarti dia berarti orang kaya. Kalau di rumah? Kalau rumah sendiri gitu ya, kayak villa gitu ya. Villa rumah sendiri itu orang kaya. Oh. Tapi kalau orang yang di apartemen itu bukan saya. Apartemen juga tergantung, ada apartemen biasa, ada yang elit. Oh, begitu ya. Tapi di sini berarti kebanyakan orang tinggal di apartemen ya? Iya, iya. Kebanding rumah. Oh, gitu ya. Rumah tempatnya gini, tempatnya ini Bunda ini, Umi. Bunda Umi. Tempatnya luas masalahnya daerahnya dia. Tapi kata Umi mau masuk di rumahnya aja harus lewat tempat penjaga loh. Ini elit lah soalnya apartemennya. Oke. Iya. Ini Mak kalau setiap hari begini kurus loh, sehat ya. Pantasan orang di Hong Kong sehat-sehat. Jalan-jalan. Pas-pasnya orang Hong Kong sehat-sehat ya. Karena jalan terus. Tuh. Udah. Ini mau siap-siap menaik perahu ya, teman-teman ya. Menaik ferry fort. Menaik ferry ya tuh. Ini ada orang lari-lari pagi malam sore. Oke, naik perahu ya. Kita mau mulai masuk di perahu. Ini apa namanya? Ferrari ya, Bunda. Kita mau masuk apa? Ferry ya. Ini guys. Jadi kita bakal naik perahu untuk balik ya, Mas. Cuman ini atau ini? Ini.
udah mau jalan ya, aku pakai ini punya Umi Tasya Tid tadi. Di belakang taruh cepat. Umi, cepat. Cepat. Come on. Shoot. Wow. Ini harus kalau begini harus lari-larian ya. Oh my god, ini seru. Wah, ini ada kursi makanannya. Kalau pesawat kan? Iya, benar. Perahu. Gimana ya, Mak? Pinggir-pinggir, Mak, kalau bisa. Ya, di orang-orang ngambil. Lihat kita. Ya. Yes. Naik perahu. Bagus loh. Bos dong nih, kita berangkat dulu ya, bye bye. Di perahu. Aku hari ini kurang minum Buyung semua. Buyung. Jotan. Buyung. Bentar. Airnya itu gini loh. Iya kan ombak itu. Kita melintasi ombak. Ibu yang mak yang. Asal bilang aja. Aduh. Saya menyangka ini. Maaf ya Nora. Pengalaman. Iya, sebentar, beberapa menit. Apalagi kalau naik kapal laut. Naik ini kepala. Mabuk. Yong. Goyang-goyang. Asik bang. Ayo goyang asik. Mak puyeng, Mak. Puyeng. Keting aku, keting. Paham gak mak keting tuh? Tahu. Keting tuh apa sih aku nggak ngerti. Keting tenang aku. Aku keting tenang. Mama repot ini aku keting. Gak usah ngerepot mak. Keting aku.